Presiden kita Jokowi, lalu salam kita di kedengeran sama Pak Jokowi, kita kepengen ketemu Pak Umi Pipik, pengen ketemu sama Pak Jokowi. Ya Bu, Pak Jokowi denger, sampaikan ke Umi Pipik, saya undang makan malam berdua. Ya Bu, Jokowi foto sama saya. Seneng, kira-kira seneng gak Bu? Misalkan diundang sama Pak Jokowi di Istana Presiden berdua aja, suami gak boleh ikut. Makan malam berdua, oke lah boleh suaminya ikut. Seneng pasti Bu, makan di Istana Presiden. Dari pagi mungkin kita bingung mau pakai baju apa, sampai siang kita bingung nyari baju yang supaya kita nyaman, supaya tampil cantik. Baru sama presiden doang, baru sama Jokowi doang, yang hanya di dunia dianggap mulia. Tapi bagaimana saat kita berkirim salam kepada kekasih Allah, sang pemimpin umat dunia akhirat, yang akhlaknya gak bisa digantikan, gak bisa disamakan oleh siapapun, kepemimpinannya apalagi. Kita berkirim salam, bersolawat kepada Rasul kita. Lalu Allah sampaikan kepada kekasihnya, ya kekasihku, lihat umatmu sedang bersolawat, sedang berkirim salam kepadamu. Lalu Rasul mengatakan, sampaikan kepada umatku, kelak aku akan menunggu kedatangannya, aku akan memberikan syafaatnya. Amin apa? Amin aja pakai disuruh. Orang mau dikasih syafaat, diam aja. Amin. Terpukau Mi. Ya, dikasih syafaat Rasul, lalu kita mampu bertemu dengan beliau, duduk seperti